Pemirsa, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan pada saluran yang menghubungkan antara hidung atau mulut dengan kerongkongan atau saluran pita suara. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan yang terjadi pada bagian belakang tenggorokan. Masyarakat Indonesia mungkin lebih mengenal penyakit ini dengan nama panas dalam. Panas dalam membuat tenggorokan terasa sakit atau panas sehingga penderitanya akan mengalami kesulitan saat menelan makanan. Nah, pemirsa, berikut ini adalah daftar makanan dan minuman yang dianjurkan untuk meredakan radang tenggorokan versi tim Ayo Hidup Sehat. Yang pertama adalah sup ayam. Selain rasanya yang lezat, makanan ini ternyata juga dianjurkan untuk dikonsumsi bagi mereka yang sedang menderita radang tenggorokan. Sup ayam dianggap sebagai makanan yang memiliki sifat antiinflamasi, sehingga dapat membantu membersihkan saluran pernafasan dan mengurangi gejala sakit tenggorokan. Selain anti radang, sup ayam juga bisa berfungsi untuk mencegah adanya virus yang masuk ke dalam tubuh. Kedua adalah buah sejuta umat, apalagi kalau bukan pisang. Berkat teksturnya yang lembut, pisang mampu membuat tenggorokan terasa nyaman. Teksturnya yang lunak membuat pisang menjadi makanan yang mudah ditelan dan tidak berbahaya bagi mereka yang sedang menderita radang tenggorokan. Selain mudah ditelan, kandungan vitamin B6, kalium, dan vitamin C yang terdapat di dalamnya dianggap bisa membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada belimbing. Sari buah belimbing sudah lama dianggap mampu menyembuhkan radang tenggorokan. Belimbing mengandung zat antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang mampu membasmi bakteri atau virus pada pangkal tenggorokan. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami radang tenggorokan, mungkin Anda bisa coba mengkonsumsi belimbing secara rutin. Caranya terserah Anda, bisa di jus ataupun dimakan langsung. Makanan terakhir yang dianjurkan untuk mengatasi radang tenggorokan adalah sekuteng. Sebenarnya bukan sekuteng secara langsung yang bisa membantu menyembuhkan radang tenggorokan. Tapi kandungan jahe dalam sekutenglah yang dipercaya ampuh dalam membantu meredakan radang tenggorokan. Jahe yang juga merupakan bumbu dapur ternyata memiliki sifat anti peradangan, antibakteri, dan juga bisa berfungsi sebagai pengencer dahak alami. Tiga manfaat tadi disinyalir mampu membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Sekuteng yang memang terbuat dari rebusan air jahe secara tidak langsung juga dianggap memiliki khasiat yang sama. Nah, itu tadi adalah sejumlah makanan dan minuman yang bisa dipertimbangkan sebagai obat untuk meredakan sakit tenggorokan Anda.